Tolong dah di seksi dokumen. Seksi dokumen. Tapi dah boleh dia aku. Singapura itu jujur sudah jadi ini. Petani di belakang mana yang not sih gubal. Tapi ini tapi lebih pertama aku lagi bagian itu Tawira ada kami jadi dia namanya Sorok itu bagus karena lapis dia Sorok itu bagus karena dia kemarin berpian itu berpian. Kemarin sebenarnya kesian mungkin yang mana ini. Anak ibu bagian ini sambilnya aku malah berlebih undangan jam 1 siang. Sekali itu jadwalnya jam 3 kan di pasar punya karena jam 6 baru saya tidur. Kegiatan dari penulis sendiri apa dari pasar baru pasca selesai. Terananinya Sawire Iwan Wakas Angguran ya. Selesai masih di dulu ya itu modalin gaji ya di sana mesti ya itu ya masih dilanggar ya jadi saatnya aku yang ini ya. Tapi ada karena itu karena sudah tulis pak bahwa saya melintir kurang ya dari ini. Apa nih anda aku terpeti sama wacana untuk anehnya yang dibilangnya sebenarnya di pedawan asana sanggah ini satu-satunya salah satu sana Bali Mulia yaitu pasir kesun ini ada kayuan. Kayuan itu pasti banyak lagi. Nah di atasnya kalau kayu, ini orang kayu jadi orang cocok. Bapak pasir kayu. Nah selama aku orang bapak ini tak menunggang guna tu. Karena ni aku kalau rasa orang bapak kayu sulam ada sini semua dan seluruh kayu sulam di seluruh Bali termasuk seluruh Nusantara. Nah sebulan pertama awalnya dari wacana di leher. Aku awalnya nak arah nama masih kawinan tu. Tahun 92, tahun 89 baru ada pergerakan dari kawinan. Hari-hari itu bapak tu, mama tu, ayah ibu tu, ada yang makan ini butuh pelindungan. Waktu itu kalau nanti apa? Kalau kita ini punya perang, jadi kapal, jadi kan awalnya pengindah rumah. Nawal pasca kayu sulam lanjut berbakti, purena itu kayu sulam itu ada di Pura Jati. Sehingga nanti jadi terus berbakti di Pura karena percaya menangi. Jermannya pengisir pun tidak ada di belan, ilu, meruak, pelindih kayu selam hanya ada di Pulau Jati. Nah, setelah lama-lama, dok mawan aku macam pasuk kayu selam. Apa hubungannya dengan NGPSSR? Mahagodra Pasuk Sanat Satu Resmi. Apa ada hubungannya? Yang ada hubungannya berkengkel. Nah jadi pas awal berbakti di kawitan masih ada orang harus ke Tampurian, harus ke Pura Jati, di samping Pura Jati harus ke Songan. Bingung dan ini, nah bingung itu keadaan aku keliling Bali, termasuk di gedung kecil, ngalih babak ke Islam.
Bapak Kayu Sulam itu pakai tato tahun 2009. Sebuah hasil penelitian include gaya teks lontar. Nah, itu keadaan aku jadi kalau mahpahan apa isinnya. Saya kewala rambutnya. Karena nama surat pekerjaan, ayahnya baca namanya ini bahasa Jawa Kulone, ayahnya artinya bahasa Bali. Bidang itu terserah, nama diri kot, alih aku mulai tes ini, ada yang baca ini, aku nyak men-translate. Amin kot. Turunannya ada beberapa kata kunci di atasan semetan kayu sulam harus dimenahan sekarang. Sekunder aku lancur, kami itu ada untuk pengaturan. Om Swastiastu. Sebenarnya kita isya kalau dia panas, karangkan. Raja ring singgi. Lomaku pernah ada parau, ada parut batu. Itu masih sekat gong, ada gigek-gigek. Ini persenasi itu, kita masih keluarga gue mengajar ini, ini banyak persenasi itu. Kawintenan pasak kayu selam ini sampun ngawit juga bumi Bali anrawang anrawung tanpa gabungan. Sing ada apa bumi Bali, tidak kayu selam sumpah ada di Bali. Sangkane ngandrawang ngandrawang kanto gamongan to ngawina kayu sulam disebut pase catur sanak Bali mulut. Sangat jauh dalam sejarah bahwa pase kayu sulam puniki dumunan menten ring MGPSSR. Itu satu. Elingnya saya bikin pendirisinya manggungin, mana pegangan kan paling terakhir yang mau plan kemulai padahal kita itu ada berdokter. Retak kala bumi anawa anerwong tanpa gamongan, bumi Bali miki kalbuk, bencan sini sinungi ini sesungguhan, meparagayan ide yang pasupati. Ide ngayunin semangani Bali nepuniki deket di kemanginan. Bali puniki sejatinya dukun nahimawan gunung Kotongan. Kotongan pertama dilempar ke Bali Lipat, Lombok jadi. Kotongan itu sisanya hilang di Bali. Kotongan, karena mau kotongan ini ngawinan di Bali dekat seimbang. Tapi tidak bisa dilepaskan dengan Lombok. Nah, sumanglene jagatnya dekat, ide yang pasupati ngerauhkan putra ide ketiga kapal tanu bentang bertara putra jaya bertara genis jaya ide bertara dewi jaya segera berkumpul ketiga puniki sana kuala kemana sida dan tengah nyegat Bali resampunnya ketiga puniki kuenka sana mungkin keberpohan bumi di tempur kian. Tapi maulina tempur kian, wani nirike wenten jaga edumun dipertemukan tempur apa perputaran kian. Nah, nirike maulina asal muasal catur sanak kali mulu itu adalah dari tempur kian. Tempur kian itu dia di bongkol gunung batu. Nah, ini kemauinan, nah, diri raris kisah kewintanan berkuat, tapi duit campur kia puniki, beten kisah membuat tempat untuk apa kehidupan sehingga dirapaslah hutan-hutan yang ada di sana. Panggidang, leluhur rawaknya ngoyong dicu. Leluhur rawaknya pindah narada bas, itu narada bas, panas. Kepanasan, kehujanan, kepakannya leluhur rawai bidang terdorong. Untuk supaya hidup setanannya merapas hutan, dibakar.
hutan di sana untuk dijadikan tempat kehidupan. Apa yang terjadi pada saat leluhur merapas hutan dibakar, muncullah satu pohon namanya pohon selagi. Yang ini adalah pohon asam, punya asam putri. Jadi di natah ini tumbuh pohon apa asam. Aku ada nak nanam emengku yang banyak orang tahu. Dia jelas tumbuh asam. Pada saat dibakar, dirita Rani sebenarnya selagi punika tidak habis terbakar selagi jadi. Bukti ada kan? Tidak habis terbakar, kemudian itu cari, diketahui, ada simpul pun. Nah, kemudian para dewa diturunkan. Loh, kita leluhurin tidak, tidak menggunakan hidup darah tadi. Tinggal telepon dia, rau hidup darah. Dia jadi pintu kerauhan simpul pun. Dia nyana lewat, lewat nampang dulu, karena rau hidup darah. Dia nyana kira-kira, kau belajar kerauhan. Tidak. Nah, Rita kalau wentang selagi syaitan kelas, ya, selagi syaitan kelas, iri ke ralis selagi punike koaksi sekali manusia ngelarang takut. Jadi, percis patungnya dengan patung yang tiang punya sekarang. Aku berkelas agak di roll dulu ini. Jadi ada kayu selam, aku main kayu selam, uling di luar Bali, kayu selam, langkah gentek. Kalau bukan, kalau aku bukan, akhirnya suku ada tukang ukir. Arah ukirnya tentunya cuma hiasin dalam kita berbentuk bagaikan orang sedang bertapa. Ada tentunya menandang ada melalui kerja dalam dilingin jadi. Jangan potret, ini mirip aku. Nah, karena itu sudah pada lihat duaning ide sekati maharesi ralih kau rib boleh ide berani risampun kau rib kebawasan ide marage empu bandese teriakah beda dengan bandese mas, bandese manik mas, bandese berbeda. Yang mereka yang orang pendesa, oh kayu selamnya apa sumbernya pendesa aja. Dan ngomong kita melipuan. Dengan pertama kunci ini, pasti kayu selam, kayu apa, catur sana balimula adalah manusia makhluk pertama ada. Apa kaitannya dengan yang balimula? Belatasan terletak. Nah, disebut nah, banyak dan sesudah hidup nenek banyak yang jabatan Brahma. Diukir oleh pegawai Wiswakarma berbentuk orang kemudian diberikan kehidupan maka beliau diberikan gelar sebagai empu sudah empu Kamareke. Setelah menjadi empu Kamareke dijejel di seluruh Nusantara beliau sekarang disebut sebagai Jero Gede, yang dia sepatek jeruk gede, itulah dia empu Kamareke. Janganlah jeruk gede, seluruh Bali, kecuali tidak di tiga wasa ada. Jadi kemulai anaknya jeruk gede itu, di seluruh apa namanya itu, sirat apa cepaga tidak ada. Jadi baca penulisan itu. Jadi seluruh jeruk gede itu adalah kepujaan beliau. Jadi dipanggil sebagai jero gede. Dong aminan sekonden anae wong kasep balimula dari Suringit harus melalui proses bawati. Bawati ini dipanggil sebagai jero gede. Tapi aku raya jero gede tadi mesti gede awalnya. Awalnya yang gede kali kemudian gede. Nah, empu Kamareke niki saling amadala asing-asing setanam catur sana kali mulu. Kabar nama punika beda kebosan
ulun Ki Kayu Iren Sanek ke berdasarkan sejarah Ki Kayu Iren Kuniki Sanek ke Polosan Empu Geni Jail Mahireng Mahirasan karena Empu Geni Jail ini adalah masa kulit berwarna Empu Geni Jail dari jauh dan dari Niskale saya orang dari jauh orangnya berarti ini semua dari jauh dari Niskale Geni Jail diambil oleh anak yang pertama disebut Empu Geni Jail Mahireng kemanginan gentle jadi suriki adalah anak yang pertama di seluruh Bali yang anak pertama Rangida anak kedua Rangida anak ketiga Rangida empat anak keempat Rangidan, anak kelima ya anak kelima Rangidan, berarti ada delapan anak yang lima. Nah, pertama Ki Kayu Ireng, ada nomor dua Sang Made Celagi. Sang Made Celagi kedah dosa punika lembasan setane maraja hukum kebosan empu kayuan. Sane kaping tiga punika sang made terunyam. Niki ngrawuhan sedana ke bos empu terunyam, jadi terunyam. Makanya semua di Baliaga menggunakan menyan sebagai sarana pemujaan alias maja gaun dan menyan. Tetapi yang menawai nyen ke Baliaga menganggap menyan menganggap maja gaun sebagai pengganti menyan maka itu semua adalah tradisi-tradisi Bali Agung. Nah sebenarnya untuk tepuk tangan melihat lain-lain terakhir ada yang ada anak Pak E ini yang terakhir ada yang ada sekanda kayu selamnya madan sang kayu selam yang kemudian berubah nama menjadi empu badengan ada selam-selam kayu selam. Ini putih-putih meragukan. Ada kita, banyak orang. Dia satria dharma wisanya yuyut keluarganya. Artinya empu badengan. Nah, dari keempat ini kemudian kan silsilah ngantek mai ke Baliaga. Sekolahnya mai awalnya mencelempung malu ke Gadul Tamblingan. Jadi aku di Gadul Tamblingan paman lontar adanya lontar terjadi. Di dalam lontar itu ada bahasa pedawa. Aku isi lontarnya wait and see masih dalam penelitian. Ya, jadi orang mungkinnya main awan masih dalam penelitian. Ada lontar salah satu lontarnya adalah berbahasa pedawa. Kau jawab pada Jakoba. Maite dan sebagainya. Nah, singkat cerita, dari bahasa ini patut jadi bilangan seluruh setan dari itu. Sejak anerawangan rumum subuh ada ngejelema, ada ngejelema, weh, jelek apa manusianya ini ada itu berkat anugerah dari untuk kamu itu jelek kan campak tampak jatik belok tamblek itu maknanya silsilah pedawa berasal dari gunung jadi maknanya mengakuan harus bisa nyawak aku berjanji ngaturan surya ini. Tapi suryanya pada ini aku memberikan surya pada orang-orang ini untuk memberikan pencerahan kepada semua kayu selam di seluruh Bali. Tapi yang sandalnya kalian mana masih kerjasama ini? Kalian mana masih kerjasama? Kalian bersyukur masih buat mulai mana masih percaya lemah mengadakan urusan proposal ya? Kalian masih berada di
Nah, tapi itu cikal bakal. Cikal bakal perjuangan bahwa begitu ada keinginan pasti ada jalan. Ya keinginan tapi tidak dibarengi dengan usaha. Tidak takut. Saya sangat kuliah bantuan karena manusia ini, manusia yang aneh langah-langah ini perlu dibantu. Nah jadi ada ketentuan begitu jermannya campang-campang itu, weh, ada matan kibaluan. Saya ada ingat bahwa manusia kayu selam bisa dibunuh oleh baluan. Alatain, yakni bingungan. Ki baluan bertemu aja sentana kayu selam. Sejak dinanu, i sentana kayu selam ini ngendung mekoratan buat air besar meju di suatu tempat. Tetapi hebatnya sentana kayu selam dibilang ngidang komunikasi langsung aja di mana. Sedang berkoratan, matur, itu pertama siwa jalan-jalan, akhirnya sedang menuju. Itu pertama kurangmu kok berbuka empat, tapi sedang menuju. Kedek di baluan, di baluan, pimpinan baluannya tak bisa ngomong yang jelmat. Ya jadi coba dia menanda baluan, coba yang ngomong yang jelmat. Saudina, sudah dikirikan ya. Dia masalah, tapi awalnya ngerti nambahasannya. Ajak ngomong, setanang, lelukur apa tidak, kain pasak kasur. Dong ngomong ajak dewa, cik itu jalan cimomo, jelek sampai kasih dari dewa. Padahal cimu banget tugas di bumi tadi, yang mana di lemur, apa-apa jelek, gak melah. Wih, gue galak lelukur, ibaluan macam-macam, awak macam dangak-dangak di nuruti aja, dia lebih anunyi. Jangan kalau bisa ngobrol yang ingin bertaruh, syukur dong saya. Jadi lawannya jadi baluan, amin cinta, ko campak ngerti nang aku, ko campak masih nang dewa, jadi aku kalau matur nang leluhur meneh. Jangan leluhur meneh kalanya. Itu dari istri mati. Jaya leluhur meneh kalanya ku. Itu si baluan. Sentana kayu selam ini enak-enak bercocok tanam yang pertama dilakukan itu adalah nanam padi dago. Tong awinan sentana kayu selam tinggal di desa Bali. Kedurinya bermain kejang. Karena bercocok sewaktu leluhur awak ibinan ngadu. Tong awinan desa ini kawasan desa Bali mula. Sama artinya dengan desa Bali Agung. Yen Bali Agane jadi bergejolak, ingin mencari akune apa Bali Mula ke Bali Aga. Bila menyentuh. Karena Agung itu adalah Bali Mula, ane melajah nanam padi jaga, itu kemudian disebut Bali Agung. Dong awinan, nyenge janinlah apa? Sanalah ada. Ada sebetulnya cari selang janinlah bijinan ada. Ada sebetulnya. Kecuali sah deplek. Di pelinggir kuna tak diingin wakas nawan. Di pelinggir kuna kajian. Bahasa padi tumbuh dengan sendiri. Ini berhenti. Aku. Peralat mana belakang ada minyak ya? Dia mau minyak. Hahaha.
Bagi deh. Bagi muka. Ini bisa dicupa kan ya, Bunga tunjung warna selam, tunjung biru, tunjung parak, putih, kuning. Ayana tunjung daun poleng. Tunjung daun poleng hidup nanti jadi. Tunjung selam hidup nanti jadi. Kayang yesne selam. Agak ireng-ireng gitu. Nanti ngecok, nanti ditontol. Jadi nuansa kan dia bentuk ngilingin. Karena ngilingin apa sama sari. Tanahnya kita ecak nanti, sari gitu. Tunjung putih mati, tunjung barak mati, tunjung kuning mati, sawirek daya bunga, aku puangan dia bukan masang dalek. Harap tadi tunggang bunga, imbaiku jaya, nyak bidu imbaiku baik. Harap tadi tunggang bunga, mati, tunjung itu sawirek halaman dia. Ya mati, rok, ilang, donet, tuk, garing, tumbuh. Rumput awalnya ada kawan itu tadi wakas memang setiap aku apa upacara pasti yang undang pengacara perwakilan tradisional yang undang baik pas dia berarti samping orang kita kan nyumput ani pak anang ani pak pengacara sesapaannya nak patuhkan sana tunggu awalnya ada kawan itu tadi Padangnya kadang nak padang biasanya suriah pasti padang. Alam kelamaan tumbuh besar ganti membuah tadi paling dari balian. Ketakut. Padahal balian jadi paling dari balian. Jenenge balian jenggot. Paling dari balian ketakut numpuk paican itu. Paican itu bertarung. Tumbuh pertama kali nganggapin di purnama kapat, sasih kapat, nepek, buda manis, julung wangi, iwa unangku. Nganggapin apa tadi Arif? Nganggapin. Paling ada anggapan, kebukan badung, ganti pun, bukannya jadi kan pun, bukan badung. Apa itu bukan ada anggapan? Bagi selain itu bukan ada anggapan. Betul cintul, arah manggo itu, arah kayu beri di petani, ada nak aturan nak tua. Kalian orang yang ipi kan aturan ada proses kayu selam ada sentana kayu selam kalau lunasnya menaku lunas kita menaku belai kawan kalau anggapin pagi yang aturan tuangnya. Anggapin pun jam 9 pagi, jam 2 tumbuh di luar. Membuat udah manis di luar ini yang mana-mana lewatnya, anggapin dengan itu. Anggapin itu jam setengah satu, anggapin itu jam ya, jam setengah satu, jam setengah lima, bin berhenti, bin jadi buah. Si pertanyaan tinggalin dulu. Tadi kan lunas, jadi kamu jangan cari. Sanangnya jenik, jalin ini. Itu ada anak lunas yang dikai putih, ya kan acara yang tertinggi, lunasnya anak bahas satu. Bahas itu warna biru. Pas putih, pas kuning, ketam, ayam pas barat. Karena percaya cek nanti. Nah, karena bingung tu ada padi, linggihan, begitu lunas kira ke kira kuning di danau tandingan, ayam danau kapak hidup dan kita konin. Begitu lunas, ngerupuk ya danunnya yang aku melahir mau kecok dari nakal tsunami. Merupuk yang aku mau melahir. Antara tsunami apa buaya, kalau misalnya aku ya. Aku lega lah karena memegang cara anak resi, memegang. Lunas, ya suun ya lup, selesai. Padinya jadi ada, 6 bulan pasti panen. Awalnya saat itu, ngawagin nyahan, mati mau dijang.
Akhirnya udang ini, modalin, lu ide pertama, ide kali turun. Kerawakan kalian ini, wajus, alik wajus ada jadi, tapi kebunuh, ini sadana wajus. Siap. Nu ada jadi, oh ini pun ada saat sakit mohon sampunan ke dulu. Artinya jangan keluar pekarangan itu. Saat itu tumbuh jadi, pekarangan itu ini si padi ini. Tinggalin nanti berani tumbuh ke karena saya ingatkan. Nah artinya bahwa sentana kayu selam pekerjaan gagal itu harus dilakukan. Itu satu. Ada nomor dua, asing-asing melarang padi gagal, doa ada guna kemaminan, jadi anaknya ada mau pegatan atau ngakit, pasti, pasti, pasti nganggur bahas gagal. Yang wajan mempegata sinang bahasa ga? Pasti, karena ada proyeknya ini. Tapi sayangnya, awalnya ada ngasilan bahasa ga? Padahal ada tanah uyong kami. Tanah desa. Aku mau ngomong ya desa ini. Bang, aku ngelola akan itu bahasa ga. Itu untuk umat. Untuk pedawak. Tapi ada masih ugan ini, ngadu bahasa ga? Kumpulinan yang bahasanya ada Jumat, ada bahasa barat. Ini payunan. Akhirnya yang terjadi adalah satunya kebinduan, artinya itu utara. Ini bah, hampir nangga, lanjut, tidak ada masalah. Nah, di itu lantasan, begitu bertemu kibaluan, ketemu sarang ini utara sesuran, itu utara paham ya lu, kini sentana we, yang ngomong ngajak ini utara sambil anggap mengkoratkan, mungkin ini perlu diperbaiki, sedang kayu sulam pekerjaan baik. Semua pasti selam. Maka dari itu, ini adalah babat yang sangat-sangat rahasia dan sangat-sangat prinsip babat yang selam. Sehingga dilakukan penelitian-penelitian sampai menghasilkan manusia yang bermata hitam. Amin bahagia nae aramisi selam ne putih lang mukilem mulih. Jadi siapa yang ngomong di kita kita orang mulih. Nah betul kita ide pelik sekali di Hurwe di Baluan, Singapura yang pelik yang campur pulih kau cari di pertarung di Kuala Lumpur berjanji jadi di Baluan ya di Hurwe. Nah kita jadi Hurwe berjanjiran Pak bin pidan ya sentanang kune kayu selam nepukin sentanang mene di Baluan itu sentana kune kal lujok. Baik, makanya men ada baluan, hai baluan ada lah kita, kasih ada, kasih baik. Kecuali yang wajan ngerti, pecah kincangan dia rek, tapi ingat. Leluhur rawanya menjanji, yang ada sentana kayu selam kematian baluan, patennya juga akan dibunuh. Oleh baluan. Nah, itu yang baluan ini. Bentidannya baluan ini dan nyilapin dulu nanti sentana kayu selam. Nyilapin baptis sentana kayu selam. Itu anak itu pasti. 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 Makanya yang ada baluan, tapi di sini orang apa? Ser. Baik. Dan isi percapatan kamu berikut dan isi. Jangan nama perjanjian kan? Nama perjanjian. Nah, contoh yang besar. Ini nomor dua. Jadi aku kan ngurkan rahasia ngerauh memang ini ada wakil desa ini. Yang ada kaki itu ini, kaki rando. Terima kasih Wak Rauh. Ampura maksudnya jalan-jalan. Ada tetlu parkiangan. Ada tetlu parkiangan. Ada parkiangan di Tempurkiang, ada parkiangan di Pura Jati, ada parkiangan di Guangsong. Di Guangsong. Anicam bakini. Silsilah kayu selam, catur sanak paling mula, kesah di Tempurkiang. Di Bokol Gunung Baturi. Itu odalannya di Anggara Kasih. Nah, agar kasih jurumu.
sama dengan rotala mulai di pelingin di sanggar. Nah kemudian ada di pura Jati, di samping pura Jati itu anitu bangunan kita dan menyebut anungnya milu membangun di itu saat maka di lontare ya kita payung pasak kaisaran sedaya ini dewa tak pati kimun bakul wabati dewa karyanan bakul dengan di pura Jati. Di Pura Jati, di samping Pura Jati. Makanya Pura Jati sebagai silsilah manusia paling mulia disebut Pura Jati. Sehingga Pura Jati sekarang menjadi Pura Kahyangan Jagat. Jadi kegiatan caranya Bapakti Pura Jati mana lu? Mana ke Songan. Songan itu Songan. Wasong Wan Song. Terus jadi lebih tinggi pasti ia nanti di Pasuruan tu, pasti ini di padana di bukan tak kasih dulu. Tu malu alih kapal pertama Bapak Kaisar sehingga jelas awalnya ada leluhur kayak gini. Ada bin ini bin pidangnya sentana Kaisar marah tanya ke leluhur. Bintang bawa sini. Sugir kami kira aku dosa kurang hati amat tening saat gaya leluhur saat gaya aku Cina hidewo kal mengkai dewo asin budik Suki Gawi tidak pernah Durhudi tidak disenangi oleh masyarakat. Amin ada nih kita spesiesnya tapi dia sehingga tidak ada sehingga menjadi amin ada tidak terpusat inilah munas pas akhirnya aku akan bilang ke apa ke Batur Songan mungkin caranya ini semua ada. Jadi ini adalah paypon, ini kan payponnya. Aku punya paypon yang akan kita. Jangan malu patin ini. Paypon itu pertemuan akasnya berdiri sehingga paypon disebut pertemuan. Pertemuan akasnya yang berdiri ini sehingga malu katakin ini malu pati pertemuan ikan akasnya lawan. Yang sumber ketemu akasnya yang berdiri, yang hujannya ketemu tanah, pasti ada tumbuhan, di tumbuhannya malas, pasti dia lain. Kulanya agak serius, aku berkata, sangat suka. Ada sangat suka, ya. Ada Yos. Aku hubungan ini, sangat suka ada, Yos ada. Aku ada komentar, tapi yang jelas, amin Pak Bakti di surga datang di arah Bakti di Yos. Amin ada namanya itu macam-macam ada. Yos, Bakti, baru surga, Bakti. Itu ada dua. Nah, buatnya pembangunan ini mulai dari awal. Aku nama Wakal Kali. Karena pembangunan dunia dan sebaliknya yang tidak dunia itu lepas. Dunia semangat kerja seseorang semua makhluk di dunia ini akan diwujudkan melalui persembahan kepada Tuhan. Dunia mengenai syarat itu persembahan yang sangat luar biasa. Sehingga yang hidang dia tidak terdiri ini orang hidang kepunya kelungi tidak ganti Johanaya satu ini nomor dua yang patutan ini kamu ngotalin ngotalin yang sini dan lagi jenian yang sini dan jenik jenian ganti tapi tetap ada ini. Nah Bulan Tertona sanana Bapak Pak Ugaraku Turmaning ada nasi-nasi
Jadi tempat suci ini bagaimana Mekah? Mekah ini makanya di wajah kamu. Haji itu bias melilah Mekah. Sekarang awalnya tinggal membangun manusia. Kenapa? Karena di masing-masing manusia ada tempat suci kecil yang paling mulia. Maksudnya membangun manusia, ceni-ceni itu akan tiara masuk. Ada yang membangun ini sepiksa, sepiksa sana sana. Tiara bangun ini adalah apa? Hidup ada yang paling. Merasa dia membangun. Kenapa begitu? Karena semangat tentang kayu sulam pasak sana Bali Mule itu semangatnya bagikan tubuhnya padi gandum. Tanpa air pun dia semangat hidup. Dan ingat warga raga ngajeng padi gagal lem ya ngajeng padi yang itu bulan. Nah kalian kewah rosok bahasa sehingga kewah perhitungan yang bahasa ini mekeluan oleh lain sehingga mekeluan di warga. Nah ini kemulah nanti. Nah semangat sekarang bangun manusianya. Jangan sampai tempat suci megah. Tetapi sing kan ada nak berbakti pura mutilam, ada nak berbakti tuan ngatur rancangan. Maka dia bini aku dot amenaga bini pangai Yohana Bali Mule. Pemuda aku dot milu. Orang duit, orang pendapat. Dan aku nak aku nak ibu aku tak kau nak pak wakap polda aku ibu ceramah aku polda bani. Amburan dia promosi dah. Aku ceramah ini di Polda Bali. Wakapolda itu berasal dari banyak segala belenggu. Kakolina, maksudnya dari mana? Saya dari Pedaut. Para orang dari Pedaut, wuih, gitu ya. Saling mati, anehnya. Mana kini, jawabku langsung, ampura Pak Wakapolda, Pak Jenderal, Pedaut sudah amat. Kenapa gitu Pak? Saya sudah sering ceramah. Manusia Pedaut Bali Mule jadi pemesangin. Dicetuskan oleh makhluk hidup namanya Satria Black yang didukung oleh desa dan semuanya itu penderitaan menderita kita di Satria itu menderita hati ungu kayak misalnya masa itu yang ada di anak-anak yang ketik Satria membantu nih karena perjuangannya. Tapi terwujud itu, kenapa? Saya ditedung payungin oleh hidup saudara sesunan di Bali aku. Sehingga daya aku ceramah Pak Satria beli di dia. Berawal. Aku ceramah di Menjangan. Perawannya ngayak di Menjangan. Kargo wujudnya. Arada nak percaya aku di perawan. Padahal jenggotnya mau perawan itu jadi. Selamanya mau perawan. Ada nak percaya? Akhirnya apa? Sentana sokton pernah ini. Sebab tuan perahu, jangan pernah hendung. Semangat manusia perahu selalu berkobar. Terlebih ada sematan jatuh sana kali ini di sini satu-satunya. Mari kita semangat. Suatu membangun tempat suci, mari kita bangun tempat suci yang kecil-kecil yang ada pada setiap diri manusia. Purnama Tilam ini pangsing sepi. Di mana Bali Mule gaib ini belajar menghitung ini. Jangan belajar menghitung pengaruh tomat bagus, pengaruh bupati itu, baru menghitung jangan begitu. Bupati yang paling sempurna adalah ini di depan kita dua. Tapi ini kalau perlu berkara, tapi lawan. Ini bupati yang paling utama, bupati Rao, gubernur pasti Rao. Gubernur Rao, presiden pasti ada. Sehingga inilah beliau tidak perlu berbanyak orang untuk belajar. Yohana Bali Mule belajar begitu ini. Purnama Tilam ada persembahyangan bersama itu bagus. Tidak perlu ada bantuan gede yang punya rencana sari selesai. Sehingga membangun tempat suci yang besar ini sama dengan membangun tempat suci yang ada di dalam pribadi-pribadi. Tetapi ingat, akhir ketik ikan-ikannya paling ini yang mendasar untuk kelas.
Yang jadi aturan punya 9 juta berturunan, ingat bahwa itu berkarut akan menumpuk dan akan tahu dan akan mencatat bahwa kehidupannya pasti menderita. Ada segitam ayah diulas pengurusnya dan akan dibalangi angkia sabah toh kalian berbakat. Jangan dimulangi begitu kata-kata keluar oleh dijejer yang muda wikang. Apa nayu ikan mana di kalangan mati dia juga dengan pang semanggi dia paru ikan mana di kalangan mati muda juga dengan pang semanggi luar kalangan mati dia nampi dia kalangan mati muda nampi dia pilih muda kalau mau dia dia mana di kalangan mati. Tetapi godaannya sangat besar. Godaan untuk membangun tempat suci ini sangat besar. Kenapa? Karena kita membangun rumah Tuhan. Membangun tempat Tuhan. Tuhan yang maha suci kita setanakan di sini. Ini berat. Karena sangat berat, ini adalah karir suci. Aku bersyukur bidang mahkamah Islam sehingga dimandu yang berbakti setentawan ini semetan kayu selam. Generasi muda kayu selam buat Yohana paling bulat ini. Ada anak berapa mudanya? Pak Satria, saya membuat balon mali paling bulat. Aku harus setuju. Balon identik kalau perang balon kayu balon. Balon paling bulat. Kalau kita perang, cara balon kita, cara laskar mali, kita nak mulut kecil buka cendol atau milu-milu. Sentana kayu selam ini adalah bagian dari jalan menuju Tuhan. Untuk itu mau perang gitu. Kita ingin memperkuat klan? Ya. Ya, kaya 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 kayu selam. Bunda kayu selam. Nah, itu. Nomor dulu. Semeton-semeton dan cenik-cenik sehingga masuk asuhan. Bila perlu dah dia ada program nuklear yang paling kali didi. Sementara widi, didi besar sih masuk singkat ruan. Dia punya ikayanya keliling ada di Jawa, di kaya terang, kaya lalu dia besar. Sementara anak-anak itu tidak sekolah. Seperti satu manusia hidup di sana ada tempat suci. Baca kebunyian suci itu. Yang karena nama kegundahan suci itu, silakan datang ke pasraman Pasir Ukir di rumah kode. Ada pasraman setiap kali Sabtu, begitu. Sudah ada yang ada ini, oh betul sekali namanya. Itu nomor 4, ini nomor 5. Aksesoris. Cina masih awal ke Islam. Dan penyang melukar busana ini menuju utara pernah ke Islam. Ini kan putih-putih ya. Pernah. Ini kan dikawin. Ini pantai ini maksan rumah ini. Malah yang sedang main artis ketaranya berbeda. Banten ini membuat getaran alam ini berbeda. Buktinya, bagian sidem, karang, karang hujan, dikuat. Ini, dikuat ada kisah-kisah. Mungkin satu bukan lupa ya. Amin semua dasari tunas, ketunasnya ketampi, sekenar karya ini berhasil. Kita harapkan, saya berharap besok ada hujan turun di sini. Tuhan jangan, saya berharap pasukan Jermannya ada hujan. Meskipun dia bukan sama suatu hujan. Kan itu kaliannya mau hujan. Amin Jermannya sekarang ada hujan. Aku ikuti sana ya dari ini. Maka yang lupa ada satu kesiru. Ini depan, dia datang. Berarti
negatif hari ini munggah di bapak presiden kening pagi di rumah hari-hari di parkur parkiran kilingan di rumah nasjidah ke parkiran kan baru nasjidah yang sudah rumah kita di parkiran asing-asing pun nasjid di rumah kami tapi marang orang kita ada nak ini dulu pak satria yang berkati tentara jadi saya pernah tolen musang yang begitu akurat, don kasih don adik presiden orang itu kan usaha itu harapannya berusaha lah maka akan jangan sampai jadian ini jadian yang menggetarkan pedawa sampai mengurangi ibu desa mengurangi apa sangket dan sebagainya kerjaan ini dibatalkan dengan hal-hal kecil dengan kata-kata yang tak baik kata-kata yang menyinggung perasaan kata-kata yang saling menjelekkan antaranya jelek nyamani semeton ke Islam lumung nyamani masih semeton tapi damlah semeton ke Islamnya kalau menina hilian-hilian semeton lain tak bukan wasudewa potong bakal bahwa semua adalah bersaudara bakal sulit apa yang hilian aku panah paksa dia panah bakal pelayanan kulit tapi tetap sama. Bina juga tunggal juga berbeda dengan tidak bisa. Sehingga dengan demikian aku yang lantaran hati dan bina sekali. Efek pada jadi ada bertakwa sudah ada haji yang limulasa silakan. Mengarah aku di biatu mau dibuka sekira bapak kesel pak Sofian itu untuk mandi dasar jadinya bang si Sofian itu tidak dimanipulan ingat nang kawitan ingat nang keibuan dan lagi ingat nang petara kawitan sekali yang petara kawitan sekali ini kalawan bapu suat karyan ini aku aradot ingat semeton semeton kawitan pusat yang ini yang bapak ini bapaknya kaya-kaya di pertemannya rumahnya tuh kawitan sekali, dia punah jadi dia parkir di parkiran bako saya kewali ini wong sah, tapi ini ya apa ini wong sinya ini tanah ini kan sebenarnya sementara mereka yang masih hidup tidak ada besok-besok begitu nenek bako cintai, kakek nenek cintai pelihara, ini kawitan sekali suut berbaktinya, dong harus main berbakti orang anak-anak mana tetapi sekolahnya ada keluar, ini malu bakti setelah dia keliling dunia berbakti, tapi ini rasa susah sehingga namai kulingannya, kuling di apa, karena angka pasir ingatkan itu di salah kemulanya daurah salah kemulan, salah yang jelek nah coba, cabut bertolak, ya mana ganti, ha? Kau ganti? Mana orang yang nyambut pula ganti jadi bagusan? Bagus? Bocok? Nah tu, ane pin besek ganti bagusan tu ni, bil mana puan arada nak saling sapan di pesawat. Ingatkan awak ini nyaman. Ane ingat awak ini nyaman kan? Aduh, nyaman kerjanya lah. Orang beragama itu bukan orang yang bawa jalan sari ke guru, tapi orang yang membawa beras ketika ada semetonnya enggak datang. Orang beragama itu adalah orang yang memberikan pendidikan bagi mereka yang belajar. Makanya sebisa yang kau sekan tenang menang, sekan koordinasi aku bisa tamat S2. Kalau kau sekan disini sekan seni harus sekan semeton-semeton ini bangun selama saudara berusaha selama pakti tidak hidup dari kesunan selama itu keberhasilan akan dicapai pasti karena di bapak dinyatakan terakhir kening ya di dewa bakti tapi di bapak asik di dewa keluar itu aku di asik-asik lagi di dewa pekitan terbang aku di
sehingga memang ribuan sih ada nak lincir kaya-kaya sih ada ribuan. Sing ada nak tua sing dapat pupuk sembangan je belum. Dan pagi ada ide bertaruh sesuran, pagi masih ada ide bertaruh kawitan sekali. Jadi ide bertaruh yang sih ada ni pagi, lalu sih ada meme bako, malu kawitan sekali. Yo pagi ni malu baru lagi. Yang meme bako cuma tu gantak gantak sih ada ruwet, yang paling masih ada ruwet. Sing kalau nampi sana sari, ini. Gak kian pun sudah. Ini kadang-kadang ini galak masih kalau memang ada fenomena yang bagus. Betul. Asalnya muncul lalu menjadi lancar-lancar itu orang. Lena yang pertama kaki itu kaki lancar pakainya yang enggak itu. Maksudnya sudah dilindungi. Nah, asalnya muncul lalu yang ada telepon buat tentang pakai surat ini tadi kita atau ada dua, dua, ada dua berapa? Lima jalan kemudian lagi. Amin ala cukup ini aku Sabtu minggu kita kaki abang pasti ada kajian. Jika terdengar wartawan tanya, jika kajian ingat aku semeton pasar kayu selam. Yang aku jelek, dia jelek masih. Yang dia melah masih. Kalau barang-barangnya. Jadi sedang lapis, sedang di warung, oh sebetul. Sedang ada lapis, oh panjang itu. Nah selalu aturan kok kan. Ada takonan, ingat ada mati rukum. Singkat tapi jawabannya tunjang deh. Coba gini. Pasek dalam bahasa Jawa kuno itu berasal dari kata pacek. Pacek itu adalah perikat. Rumun kita kalau kerajaan Sri Tresna ke Pakisan datang rauh kita saking Jawi gerak kita prajurit yang akan digunakan untuk merangkul masyarakat Bali. Sehingga untuk merangkul masyarakat Bali sing nanti ya, anak ulung kamu harus anak Bali asli ya kok. Siapa? Pacek kemudian disebut dengan pasek. Nah, pasek apa yang lunas di kayuan desa? Ada dari lunas di Sungai ya? Ada anak ayah itu tak pengetah sendiri Sungai? Ada? Amin ada atau bilang apa? Karena tidak boleh. Tuh, makanya sebut kayuan desa. Tidak ada kau kaya kamu. Makanya jangan ini barang-barang di segar-segarnya sesayang kaya kamu. Pangsen Thank you.
kondisi dan mau caranya kemarin meeting ini masih agak kurang bagus karena terus terang kurang tidur kemudian terus ngomong ini beberapa hari ini terus mendarat-darat karena ini tersedih ini jadi aku orang ibadahnya itu anaknya mengaku dan berbicara ternyata keluarga ini ya ini dan elingan sama tersebut kaisuna aku nanti yang Yohana kami punya membuat kelompok sekat akar gimana berdua aku bergabung saya kira itu Ampura pelajaran utama layut kalahin masanya menawi benda arsering kalian kita yang menas tepuk tangan wow misalnya itu Terima kasih.